Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berkolah, seneng banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini pagi-pagi banget. Nggak aku ajak lagi kalian untuk masak dulu ya. Tapi kali ini aku ajak kalian nganterin anak aku sekolah dulu. Berhubung ini aku motornya kayak numpang sama si Teteh, karena motor aku dibawa sama Mas Fatah ya. Jadi setiap kali si Teteh dagang, motor aku tuh gantian dibawa untuk ke sekolahan gitu ya, sama Mas Fatah sama anaknya si Teteh. Nah kalau untuk sekolah si Neji itu biasanya kadang aku pinjam motor si Teteh, kadang si Teteh sendiri yang antar jemput Neji. Ya seperti itulah. Dan ini lanjut ya, ini hujan pas lagi DO ngantar si Teteh. Dan pulangnya ini aku minta antar untuk ke tukang sayur. Di sini aku beli bumbu-bumbu yang udah pada habis. Dan di sini juga aku beli bawang putih. Nanti bawang putihnya itu aku pengen banget bikin stokan, kayak buat bumbu yang di stok lama gitu loh, yang pakai minyak sayur. Dan ini juga aku mau masak. Ini masaknya bingung ya, masak apa serba mahal ya Allah. Tapi alhamdulillah gitu, hari ini aku bisa kebeli walaupun ini tahu. Tapi ya nanti tahu ini bakalan jadi enak nih, nanti kalian bisa lihat aja. Jangan salah, mentang-mentang tahu tuh bukan berarti gak istimewa ya. Insya Allah gitu, kalau misalkan kita pintar-pintar ya, kayak mensiasati kalau lagi pada mahal ya, kita tuh harus kayak apa nih, menu apa nih yang murah tapi alah kebelibet tapi tetap enak kayak gitu. Nah terus ini aku lanjut ke sekolahnya Mas Fata, itu untuk kayak ngurus kartu gitu ya. Dan ini pulangnya, ini si Teteh ternyata ini punya kayak apa ini, lontong sayur ya. Jadi ibunya si Teteh ini bikin, dan aku tuh disuruh cicipin. Dan ini beneran enak banget, Masya Allah. Ih enak banget, cuacanya hujan. Terus ini aku disuguhin kayak lontong seperti ini. Ini rasanya kayak orang Betawi mah di sini kayak manis gitu. Jadi bihunnya kayak rasa pedes manis gitu loh. Dan ini ada petainya, katanya mereka tuh keluarganya ada yang panen petai gitu. Jadi dan mereka tuh bingung mau dimasak apa lagi, karena udah bikin sambal petai dan lain-lain. Dan akhirnya katanya udahlah dibikin sop aja. Itu sebenarnya bukan sop ya Allah, kayak apa sih, buat sayur lebaran itu ya, kayak sayur ketupat. Itu enak banget ya Allah, kok habis kita itu makannya. Terus ini langsung aja, ini karena udah jam berapa ini, jam 8:30 gitu. Ini udah deh aku langsung lanjut aja deh untuk masak. Nah tahunya ini udah dibelah-belah. Terus nanti aku bakalan mau goreng untuk tahunya itu sendiri ya. Nah ini aku pakai tahu susu yang dari Bandung tulisannya. Ini enak sih menurut aku. Ini kalau misalkan kalian gak mau belah juga gak apa-apa sih. Untuk gorengnya ini gak usah terlalu kering. Jadi di sini aku kayak yang masih kayak apa ya, kayak juicy, bukan juicy sih, kayak masih lembut lah gitu. Nah itu tuh nanti bakalan aku angkat, jadi gak sampai kering banget. Nah untuk bawang putihnya ini aku cuci seperti ini. Terus nanti bakalan aku kayak blender gitu. Terus ini balik lagi ke tahu. Nah tahunya seperti ini aja, cacis. Jadi jangan terlalu kering, Masya Allah. Ini mungkin aku dubbingnya lagi pas lagi tiduran gini. Sebenarnya kalau untuk dubbing itu katanya nggak bagus ya kalau lagi pas tiduran. Tapi ya udahlah, aku senyamannya mungkin karena aku ini aktivitasnya udah banyak banget. Jadi kalau misalkan lagi pas ngedit, pas dubbing, ya udah saatnya aku sambil rebahan seperti itu. Tapi ya nggak sering juga sih, kalau emang lagi moodnya bagus, akunya masih semangat, itu pasti aku duduk kayak gitu. Dan ini udah malam juga sih, jadi kayak belibet-belibet gitu ngomongnya, setengah ngantuk kayak gitu. Jangan ditiru ya. Ini cuma candaan aja, tapi emang ya aku real gitu. Kalau emang aku lagi editnya malam, kayak ini suaranya juga kan emang agak beda. Dan emang udah tengah malam, jadi ya kayak gini gitu. Nah ini tahunya, balik lagi ke menu ya. Ini tahunya tuh aku beli kemarin berapa ya, 8.000 kalau gak salah deh ini. 7 apa ya. Tapi ini jadinya bisa untuk satu keluarga. Ini bagus banget ide untuk menu makan. Ya lumayan ya, lagi semuanya serba mahal. Ini tuh cocok banget menurut aku. Nah ini ada kacang tanah. Ini aku goreng dulu. Jadi di sini nanti untuk tahunya ini aku bakalan kayak masak bumbu sate gitu. Aku dulu pernah ya ini bikin juga kayak tahu bumbu sate. Tapi gak tahu videonya yang udah kapan gitu, udah lama. Jadi ini aku baru masak lagi. Kadang suka kayak gitu ya, kalau lagi masak, kalau lagi memang idenya ada, terus itu ada gitu ngalir terus. Tapi kalau misalkan lagi blank, masakan yang kayak dulu pernah kita masak tuh gak kepikiran gitu. Sampai tuh baru dimasaknya lagi tuh ya udah lama gitu, baru keinget, oh iya belum masak ini ya, kayak gitu.
ya kayak gitu deh setiap harinya. Padahal banyak gitu ide-ide tuh yang kayak masakan simpel, terus murah, terus banyak, itu sebenarnya banyak. Cuma gak suka gak kepikiran kalau lagi pas hari-hari haknya gitu. Atau misalkan kayak aku nih, kayak dari sekarang nih malam itu udah dipikirin banget besok mau masak apa ya. Tapi kalau memang lagi keinget, tapi kalau lagi enggak ya paginya baru digedebuk-gedebuk. Aduh, belum belanja nih, masak apa ya, masak apa, kayak gitu. Oke, ini kacangnya udah dimasak, terus ini mau aku taruhin kencur gitu sedikit, dan ini mau aku blender. Di sini aku pakai ice cruiser blender dari Miku. Ini tuh yang 4 in 1 gitu. Dan sini aku pakai yang blendernya, ini ukurannya 1,5 liter. Untuk ketebalan kacangnya kalian jangan diragukan lagi karena ini tuh tebal banget ya. Nah, ini aku bakalan tutup dan aku langsung blender. Dan untuk dayanya sendiri ini hemat ya, cuma 300 watt gitu. Nah, ini tuh cocok banget nih untuk es cruiser ini dipakai untuk di bulan Ramadan karena dia juga bisa menghancurkan es. Jadi cocok banget kalau misalkan yang lagi mau bikin es-es ini bisa banget gitu ya. Ini bakalan aku pakai juga sih nanti ya insya Allah di bulan puasa. Dan ini tuh kalian tenang aja, ini udah aman karena udah BPA free gitu. Nah, ini kacangnya tuh udah halus, kalian bisa lihat sendiri. Ini cepet banget, aku tadi pakai kecepatannya cuma 1, itu kan udah langsung hancur ya. Tapi aku mau cepet gitu, jadi aku pakai 2, dan 2 pun itu gak sampai, ya Allah, gak sampai 1 menit itu udah langsung halus seperti ini. Ini beneran cepet banget ya Allah, ini kalau untuk ngeblender-blendernya. Karena mata pisaunya itu benar-benar tajam banget, dan kalian jangan khawatir karena dia tuh udah antibakterial, anti bau, anti karat yang pastinya. Dan ini tuh beneran tajam karena bisa memecahkan batu esnya aja tuh cepet ya, apalagi kacang gitu. Kacang kan cuma ya nggak sekeras kayak batu es ya. Ini jadinya cepet banget. Nah, ini bumbu kacangnya langsung aku tumis, terus di sini juga aku kasih serai, daun salam sama daun jeruk, itu ditumis sampai bener-bener bumbunya matang. Nah, warnanya berubah dan wangi kacangnya itu kayak kecium banget gitu. Ini terus aku kasih kayak garam, penyedap kayak gitu ya, terus kayak kaldu gitu. Ini semuanya aku kasih, terus diaduk-aduk sampai merata lagi. Pokoknya ini cocok banget nih kalau misalkan kalian pengen yang menu banyak tapi murah. Ini juga kayaknya cocok ya kalau untuk nanti di bulan puasa, kayak misalkan bisa nih dibuat buka puasa sama sahur juga, ini cocok gitu. Nah, gak lupa juga ini aku kasih kecap, tuh kecap manis, dan kayak aku tuh kayak kasih gula merah juga sih sedikit. Terus jangan lupa juga ini aku kasih air sedikit ya, biar si kacangnya tuh gak cepet gosong. Jadi tetap masaknya tuh kayak merata gitu ya, dikasih air lagi, terus diaduk-aduk lagi sampai bener-bener nih wangi dan matang untuk si kacangnya. Jujur, biarpun kacang ini tuh kayak kemarin tuh masih ada sisa buat besok kayak gitu ya. Nah, itu aku kasih gula juga, tapi kalau kalian gak mau terlalu manis bisa di skip. Jadi buat besoknya juga nih, ini gak basi gitu. Biasanya kan kalau kayak bumbu kacang kan kadang suka basi, tapi ini enggak. Padahal ini kayak aku tuh lupa gitu ya, kayak tahu tuh masih ada gitu, dan itu gak aku taruh kulkas. Pas besoknya aku lihat loh, ini masih ada tahu gitu, sisa 3 potong lagi gitu kan. Jadi itu buat aku sarapan gitu, dan aku makan ya gak basi gitu, masih sama, dan itu aku angetin. Jadi ini benar-benar matang banget sih untuk bumbunya. Nah, terakhir ini tahunya aku masukin setelah bumbunya benar-benar matang. Terus ini aku kasih air lagi karena biar si kacangnya tuh gak cepet gosong. Jadi tetap diaduk-aduk lagi dengan api yang sedang, dan sampai benar-benar si tahu sama si bumbunya itu meresap. Oke, saatnya aku cobain ini season yang paling aku suka ya. Jadi coba mencoba gitu. Nah, ini mungkin bakalan kebiasaan nanti pas di awal-awal bulan puasa itu selalu seperti itu. Jadi aku kadang suka kayak yang lupa gitu ya. Jadi kalau masak itu selalu aku cobain, walaupun ya tetap ingat nanti tuh. Tapi sih katanya enggak, biasanya kalau nyicip kan emang cuma sedikit banget, dan itu pun kadang langsung inget tapi udah kecicip gitu, dan itu enggak ditelan gitu. Tapi kalau kesana-sana enggak sih, aku selalu ingat, biasanya awal-awal aja. Nah, ini alhamdulillah udah jadi masaknya ini cuma satu menu aja, ini tahu bumbu kacang atau bumbu sate. Dan ini sekarang aku mau giling bawang putih pakai choppernya. Nah, ini dia, ini bakalan aku giling gitu ya. Tapi di sini untuk
penggilingannya nggak sehalus mungkin, jadi emang sengaja yang agak sedikit kasar. Terus ini aku kasih minyak, ya lo minyak udah habis maaf. Ini aku kasih minyak biar nanti di blender, dan blendernya pun ini nggak lama, kalian bisa lihat sendiri. Nah untuk mata pisaunya seperti ini tuh beneran tajam banget, jadi aku nggak akan berani untuk ngegoresin tangan aku di sini, cuma pegang-pegang aja. Ini langsung aja aku pasang dan langsung aja aku chopper. Jadi ini karena multifungsi, selain ini bisa memecahkan batu es gitu ya dari semua produknya. Bawang putih ini juga kayak buat menggiling kayak biji-bijian yang kecil juga, ini bisa kayak merica gitu ya, kayak ketumbar. Ini tuh bisa semua. Nah, kalian bisa lihat di sini aku tuh cuma pakai penggilingannya ini cepet banget ini ya. Nah, tuh udah jadi deh. Sekarang ini mau aku buka dan kita mau lihat nih ini seperti apa sih hasilnya. Dan ini ternyata ini sesuai dengan keinginan aku. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Ini halus gitu, tapi gak halus banget. Maksudnya tuh kayak yang semuanya merata gitu loh. Kayak apa sih teksturnya. Jadi kasar enggak, lembut juga enggak. Dan ini memang sesuai dengan keinginan aku. Nah ini aku bakalan taruh atau langsung dimasak aja nanti pakai minyak. Aku pengen bikin gitu bumbu-bumbu kayak gini ya, buat nanti di bulan Ramadan. Ya walaupun gak tahu sih masaknya cuma gitu-gitu aja, tapi kan lumayan ya kalau misalkan lagi males gitu untuk siang-siangin, apalagi kalau lagi sahur, lagi yang ngantuk-ngantuknya gitu. Jadi ini bakalan ngebantu banget. Dan katanya sih ini awet gitu ya kalau udah dimasak seperti ini. Ini baru bawang putih, kalau untuk bawang merahnya nanti ya next ya. Mudah-mudahan bisa gitu untuk bikin bumbu-bumbunya seperti ini, apalagi sekarang lagi mahal-mahal banget ya. Ya bismillah aja lah. Oke, ini aku langsung tumis pakai minyak yang belum panas banget. Ini pakai api yang sedang aja. Di sini aku kayak ya udah gitu ditumis-tumis sampai benar-benar semua bumbu bawang putihnya ini tuh kayak warnanya berubah ke emasan gitu ya, kayak gold gitu, sama kayak blendernya gitu, rose gold, dan estetik banget, pokoknya aku suka banget ya. Nah ini tinggal diaduk-aduk seperti ini sambil dibolak-balik gitu dengan api yang kecil. Ini aku tambahin lagi minyaknya biar lebih merendam gitu ya, karena tadi tuh menurut aku kurang. Dan nanti tuh ini aku tinggal-tinggal sambil ngerjain yang lain juga, tapi tetap dipantau karena takut nantinya gosong ya. Di sini aku benar-benar pakai api yang sedang atau yang kecil. Oke, seperti ini hasilnya. Nah ini tuh nggak gosong kan, karena memang aku pantengin. Kalau nggak mungkin gosong, karena aku tuh orangnya pelupa banget kalau lagi pas masak gitu ya. Niatnya cuma ninggalin sebentar, taunya tiba-tiba langsung gosong. Nah ini udah jadi. Jadi ini aku taruh aja, dapat 2 toples kecil ini. Tadinya mau pakai toples yang besar ya, cuma pikir aku kayaknya dikit gitu, ternyata pas ditaruh toples kecil malah gak muat. Dan seperti ini alhamdulillah. Ini menunya tahu bumbu sate udah jadi, dan bumbu bawang putihnya juga udah jadi. Ini semuanya praktis masak ditemenin sama ice cruiser blender dari Miku. Nah ini dia tampilannya juga yang kalian bisa lihat. Ini estetik banget, dan ini juga ada anti slipnya. Jadi kalau pas di saat lagi ngeblender masakan atau bumbu semuanya itu nggak akan goyang. Oke, ini lanjut, udah sore hari. Ini aku mau nganterin Kak Neji ngaji. Nah ini udah sampai ya, dan alhamdulillah nggak ketinggalan. Biasanya Neji ini ketinggalan karena ngajinya, tempat ngajinya maksudnya itu lumayan jauh dari rumah aku. Karena dulu ngaji di sini kan aku lagi pas berjualan nasi uduk ya. Jadi untuk sekarang kalau untuk pindah-pindah lagi udah deh nanti aja di sini aja dulu sampai kapannya. Pengennya sih deket-deket rumah lagi, cuma ya udahlah ya. Kasihan juga sih sama Najib harus pindah-pindah. Nah ini aku mampir ke tempat lapak yang aku dulu, dan itu nasi uduk yang ngegantin tuh tetangga aku. Karena sebelah sini tuh udah dipatok-patok yang harusnya di sebelah sini ya, di sebelah kiri gitu. Ini sekarang pada pindah ke sebelah kanan karena katanya ya udah nggak boleh di untuk dagang gitu. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.